apabila menjelangnya Ramadan, pelbagai aktiviti SR akan dijalankan, terutamanya badan korporat tidak melepaskan peluang mengambil keberkatan dalam bulan Ramadan dengan bersedekah. Begitu juga dengan pihak Dolanis, di mana program berbuka puasa bersama masyarakat desa ini menjadi program tahunan selama 3 tahun berturut-turut. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Kami pihak Dolanis mengadakan program pada hari ini, iaitu majlis berbuka puasa daripada orang kampung. Dan di sini tidak ada taman-taman perubahan, yakni orang yang makan gaji, baik sama dengan kerajaan ataupun swasta. Jadi program ini adalah salah satu program CSR Dolanis, iaitu Corporate Social Responsibility. Kami Dolanis tanggungjawab sosial untuk mengadakan majlis berbuka puasa bersama masyarakat desa, iaitu masyarakat kampung, dengan tujuan untuk bersama-sama meraihkan masyarakat kampung untuk berbuka puasa. Dan majlis yang sebegini CSR ini pihak lakukan semenjak 3 tahun yang lepas. Bermula 3 tahun lepas di sekitar masjid di sekitar Jitra, dan di Masjid Pelubang khususnya ini adalah kali ketiga, tahun yang ketiga berturut-turut kami adakan. Dan bukan itu saja, pada tahun ini mengambil satu lagi sikap tanggungjawab sosial, iaitu kami akan adakan jualan amal, iaitu jualan daging lembu sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. InsyaAllah akan buat jualan amal ini, iaitu kami menjual daging lembu dengan harga 1 kilo RM25, sedangkan di pasaran harga mungkin RM35 ataupun mungkin mencecah RM40 di musim perayaan ini. Tetapi tujuan yang kami buat ini adalah untuk meringankan beban masyarakat kampung, untuk sama-sama mereka boleh menyediakan jodoh daripada daging untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kami harap pihak orang kampung, masyarakat desa terima baik program ini, dan kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara pihak korporat dengan pihak masyarakat desa. Dan alhamdulillah, anak-anak qaryah berasa bersyukur dan berasa gembira dengan program yang diadakan ini. Mudah-mudahan dapat diadakan pada tahun-tahun yang akan datang, insyaAllah. Dan pihak kami juga, pihak masjid Kampung Pelubang, mengucapkan terima kasih kepada syarikat Dolanis kerana sudi untuk mengadakan majlis buka puasa di Masjid Kampung Pelubang ini 3 tahun berturut-turut, dan insyaAllah pada tahun yang akan datang dapat diteruskan lagi lah program-program yang seumpama ini. Saya juga berasa mengucapkan terima kasih juga kerana kebajikan yang dilakukan ini merupakan salah satu juga daripada pengisian program untuk Masjid Kampung Pelubang pada tahun ini, insyaAllah. Diharapkan program CSR seperti ini akan diteruskan walaupun bukan pada bulan Ramadan, agar golongan yang memerlukan sentiasa diberi perhatian dan tidak disisihkan.